Nah guys, meskipun saat ini Nana dan Dewa tidak tinggal serumah, namun Dewa masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah bagi anaknya. Karena Dewa masih menafkahi istri dan juga anaknya. Nah guys, semoga saja secepatnya Dewa dan Nana bisa menyambungkan kembali hubungan mereka secara nyata ya guys, tidak diam-diam.